Ketimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.